Siapa nak sebut dulu? Ya, ibu bulu mereka, ibu bulu siapa-siapa mereka demikian mengorong-mengorongkan kafarat bil muddi kelawar semut al-aswar yang kecil muddi nabi muddikan nabi sallallahu alaihi wasallam illa dhiha kecuali sumpah dhiha ya musimpah dhiha ya ya baca kafarat khusus fa'indah kafarat kuasa temani kafarat pusat ya. Ya, orang misalkan, ya kafaratnya orang laki bini berhubungan dengan Allah, ada kan kafaratnya pertama ibrotobatin mu'minatin itu kalau bahasa kita mu'min, fa'ilam tajidu mengada ya lomong tu ibrotobatin mu'minat ya tu fasya musyawarah ini mutatabi ra'in waktu dia lemah, apa sebulan ya memberikan makan 60 orang miskin dan dikulit waktu satu apa namanya satu orang miskin itu satu modelnya tetapi ya makanya kita ini ya harus saya kira ini
bisa di apa ya, ya undang-undang ya, kita ini memberikan pemahaman begini. Wahdah tadi menceritakan Al-Malik An-Nafi'. Jadi hampir semua kitab bahwa Imam Syafi'i itu ya termasuk ashabnya, satu-satunya Imam Syafi'i. Wismun Azhar Katnan ada Imam Syafi'i, bukan santri-santri ya. Imam santri-santri Imam Syafi'i kan banyak, Roli, Mawza'i, Imam banyak itu ya, semasyhur lah. Jadi ya tak apa-apa ya, kita ini nurut dari Imam Malik, termasuk saya baca kita kan nurut ini ya, ya pendirinya Madzhab Maliki. Ini saya baca nurut ini ya. Jadi karena ya NU itu makanya hebat sampai Hasyim Asy'ari dengan para kiai-kiai ketika itu ya apa, memegang teguh salah satu dari empat madhab kan begitu ya, memegang teguh salah satu dari empat madhab nih, salah satu. Jadi oleh NU ngakui madhab Imam Malik itu ya tidak apa-apa ya, boleh nih. Orang NU dia kan ya, coba lihat itu di ya apa di konotasinya di dalam kita katib ya. Nah, tetapi mimmadahibil arba'ah itu salah satu daripada empat. Nah, ya. Tadi yang saya katakan itu misalkan At-Tirmidzi ya, Imam Malik itu ya 11 orang. Imam Malik sebelah syurah. Ya, pada saya riwayat dari itu Rodes. Ya, pada saya bantu. Ya. Artinya apa? Ya, menolong sistem menerawi bagiannya tidak apa-apa sih, nanti kalau itu tidak melanggar. Nih. Jadi, ya, apa? Mimma dahibil arba'ah itu ya, apa? Contoh misalkan pada orang NU, ada kan kadang-kadang kesalah kaprahan kita selama ini. Orang NU, orang NU jemput tuh aku nur. Lalu misalkan orang NU nurut pada Imam Hanafi yang tidak pakai ulu, apa dianggap tidak NU? Lebih kedua mana NU berarti Imam Hanafi? Jeng NU di tahun berdiri tahun 1926, aneh ya. NU berdiri tahun 1960. Sementara kita ini orang-orang NU, kiai-kiai NU dari tambah ya apa berpegang teguh mimba dari mimba dan salah satu madhab empat deh, bukan dipegang teguh semuanya dan dekipan salah tafsir gaduh-gaduh jadi guru ya ujung ngakui Imam Syafi'i betul ngakui Imam Malik ya, makanya pun selain mun dalam satu korinah itu takfir itu kan ya tidak boleh itu bahkan dari semua pihak. Ya. Tapi mulai korinah lain masalah itu takfir itu boleh. Contohnya kita ini nanti pada kita kada ke Arab, umroh, haji. Lah kita ini harus niat dari mana, dari mana niat abidah madhab selama berdiara kamar dari Imam Malik. Ya boleh tidak apa. Mun kita ini amal dari Imam Syafi'i sampai ke Arab ini kan tidak apa ya. Si awal itu kalau belum satu awal pulau belum tidak. Saya ni betar karena anu nak buat kebiasaan betar boleh apa boleh burung. Tapi awal apa buat nak buat karya lain mesti betar awal dulu boleh. Lo tidak. Ya. Kenapa? Karena ya iltimas itu al-masyhur itu nak buat wayar muhrim itu ya batal. Tapi kalau Imam Malik kan tidak. Nah, ya. Makanya Ibnu Abbas dan Imam Malik lah masuk Indonesia itu ayat al-jimat. Nah ini apa namanya ya, harus kita sering sampaikan. Harus kita sering sampaikan karena ya tapi kadang-kadang merengkap bisa ada kadang-kadang nggak perlu itu lah itu orang lagi menjadi menjadi bingung
biar itu nyata-nyata. Mahmud Tushir itu menyampaikan, jangan terlalu asrobiyah, fanatik, buta. Lewati mati, lewati enak, bagi Rishmashya. Silahkan pendiri itu. Jangan fanatik, buta. Loh, kita jadi Mahmud Tushir, mereka kurung, fanatik, ada dia. Ya, Rishmukhulay, lewati kan di ibu dan kita, kata. Jadi, ini mengumumkan kepada masyarakat, karena saya berpromosi kepada para sedikit para terlas. Jadi, belum bisa perlahan-lahan pemahaman-pemahaman mereka dia harus di paling tidak dicerahkan. Ada pencerahan-pencerahan. Ya, mungkin orang kadang bilang kamu itu bilang tisu, mau aja melarang, kamu mau sebundur, bagaimana? Sebenarnya memangnya orang itu tidak perlu banyak di tetemungi, di kaji, di bahas apa yang dia pakai jadi begini, pakai ini saja jelas saja jelas lagi sesalah. Dia kadang dia ini potong benda mereka kampung rentis ada rengawal ini, reng kubur ini potong benda. Ya kalau dengan nomor kuter, ada ini nomor kuter, nggak ada panggung panggung ini. Dia sebenarnya yang mana dalam urusan zakat ada sebenarnya ini. Milih dengan kuya berdas, apa kan kuya besing? Mereka kuya berdas, apa kuya imam syafi'i? Mereka kuya besing, apa kuya imam malik, imam hanafi? Sudah ganti. Iya, kena ini. Wahada tadi al-malik al-nafi al-Allah yang kena lain. Waktu irsal zakatil fitri. Apa? Ayat waktu irsal zakatil fitri. Ayat terkesih. Awal dah datang atau terlalu malam sebelum malam sudah sebelum itu.
tak ibu nembilang-bilang solat siapa-siapa ahlul ilmi ayyukhul yuyin tau ngeluar akin ya tau ngeluar syukur nazar ngeluar akin ya zakat dan fitri, zakat fitra itu tolahan dan ikan muncul kita tolahan dan ikan muncul wal fajr fajr min yumil fitri pada hari fitra tapi zakat yang barang ini dinari sebelum sholat Idul Fitri. Tapi mungkin kampung kedengkan yang sibuk sibuk ya paling tidak ya ya sebelum lah itu malam terasa atau malam tanggal sembilan ya baru keluar. Kenapa ya karena dia cari populer kalau berdekode meninggal wafat mati sebelum huruf pada malam telasnya wajib apa yang ada sekarang kan tak wajib nih tak wajib ya ya kenapa karena dihukum itu ba'dal huruf nih asli sih wajib ba'dal huruf min lailati aidil fitri tapi berbeda dengan mati sebelum tekan kebakaran malam telas ada sebenarnya dong wajib zakat tapi membak dari dulu maka wajib zakat walaupun itu mati kibur mati misalnya dur pak mati itu wajib zakat orang yang mati juga tapi membak dulu sebelum solo, sebelum maghrib, maka sumbangan kepada yang tinggal dunia sehingga ada yang wajib dizakatin. Jadi, nah ini harus ya mudah lah, bangun lah pada zakat ya lo apa kan dari lo sekian mudah lah, bangun pada zakat lemane keluar zakat misalkan tanggal betul ekor malam betul ekor ada zakat malam tak ada ekor mati ya lo apa ya lo zakat kita sekian tu nafsi jadi lo apa boleh pada zakat ni masa jadi lagi pada mati sih tak boleh mula mana zakat yang tang terang mati bukan aku terang zakat masa begitu kan ni pada muta apa namanya bila anjing yang muta izin boleh kilo boleh narik zakat boleh kilo boleh tidak tolak narik kami lima rokok berbentuk milyun berfitri bukan ayam tu yang tu budara sokong nasilan musola narik empat solat oleh waktu berbentuk sokong malik wadah itu otentik yang mengkono wadah itu otentik yang mengkono yang tasdeh apa ya bahan bisa dari fitri yang inkubasi umum dua insya Allah mengkaru Allah antuk ada yang tuh ditekani Allah antuk ada yang tuh ditekani Allah zakat fitra kobulan butuh sebelum berangkat isu sebelum berangkat pagi min yaumil fitri zakin kina fitra le aniya mun imam ini yakin ini imam ini sekali lagi tapi kita ini harus konsisten ya awas deh kita semua konsisten tapi mun orang madzhab ini di madzhab ini tapi apa abri zakat ya mun ini dalam versi na ya madzhab ini ini ya apa ya boleh itu wabak dahu bersebabkan yaumil fitri wabak dahu bagi sebabnya yang belum yaumil fitri. Dia tadi mencari memalik ba'dal ba'da sholat itu fitri sampai qoblal wuruq itu boleh. Tapi ya cuma karena ini ada amar wakil dia amar wakil makruh ya tentu tidak ada makruh ada dia mulai kerakor, lole kencet. Mulai tidak akhir, mana lole kencet. Ia ini bisa menghindari dari
Iya, kecuali dalam keadaan darurat apa gitu ya. Jadi ya saya kira ini harus ya apa ya? Ya ini berdasarkan kitab. Itu orang yang sudah sakit dasarnya kitab. Tapi mau baca lagi kok pakai terbiar lebar lagi. Nanti kita terus dari ini. Oh ini berdasarkan kitab. Ya, kita ini orang yang berilmu itu selalu harus berdasarkan kitab. Abu Talib jika harus pada referensinya. Ya jangan musbahu. Menurut pendapat saya, dan aku itu siapa? Menurut pendapat saya. Profesor dan profesor, doktor dan doktor, kiai dan kiai, anu tunggal, kok menurut pendapat saya? Ya seperti itu, jangan menurut pendapat saya. Menurut pendapat Imam Syafi'i begini, begini, begini. Menurut pendapat Imam Malik begini, 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 begini. Gitu, jangan menurut pendapat saya. Kamu itu siapa? Ya, kita itu siapa? Mungkin pada macam kitab kita dan itu zaman juga sering uji menurut pendapat saya dari di rumah aja sebenarnya mencintai ya alim ya gino alim kok menurut pendapat saya menurut pendapat kita dari kita bisa apa kita begini ini dari ini berarti kita ini harus orang berilmu itu ada apa ya ilmu kita ini ada sah ilmu walau sampai sih orang wajib zakat fitrah ada kata tadi cerita akhirnya yang susuk oh ya kan malik lagi sama orang ibu anak baru dia kata sih orang lanan fi abidin kebudak hamba ya budak abidihi budak ya abidihi budak dan budak ni walau orang ni ajiri yang dalam apa ajiri buru itu pembantu atau buru pekerja Indah Malik re, Indah Malik iya re, Indah Bahamil Malik re. Walafi ajri ilan orang yang dalam buru ya rojo. Walafi rokin ini dalam budak ya, kaum loe. Rokin ini rohani kaum loe ujo wato ni rojo. Apa zakat? Zakat illa kecoko. Illa man kecoko mereka, Allah suruh man kecoko zakat mereka. Mereka siapa? Abidi min setengah dari mereka yang mengelati di suruh umat uing rohku walaupun depan orang walaupun depan orang pasti lalu di rojul min husangke mingun nikmat pada jibu makroh rejim apa zakat fitra ada yang ada suruh rojul walaupun sebentar ada yang ada yang ada suruh rojul apa zakat min rokihi saking apa rokiknya rokik itu kau bulatkan kau lori bujuni rojul al-kafir si kafir tetimun kebunan aja orang kafir orang Islam ya wajib bisa kati malam muslim selagi ini kalau masuk Islam malam muslim selagi ini kalau masuk Islam ini dijawatin mereka tijarah dagangan kalau kono sorokin awal diwayu tijarotin atau karena selain ya selain dagang jadi ini kaitannya dengan apa karena kita ini para terlase osor zakat fitrah osor zakat iman dan zakat fitrah dikulik